Halo adik-adik, kali ini kita akan membuat kolase dari kertas origami. Alat dan bahannya adalah kertas sketsa. Kamu bisa menggambarnya sendiri atau mencari gambarnya di internet lalu di print. Sediakan kertas origami, lem kertas, gunting, stik es krim dan tusuk sate untuk meratakan lemnya. Kali ini kita membuat kolase buah apel. Langkah pertama, kita gunting kertas origaminya ya. Kita gunakan kertas origami berwarna merah untuk mengisi bagian daging buah apelnya ya. Hati-hati dalam penggunaan gunting. Sekarang kita potong menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Untuk daun dan tangkai buahnya, kita menggunakan kertas origami berwarna hijau. Oke, langkah selanjutnya kita akan menempelkan kertas origami tadi ke kertas sketsa. Jangan lupa ratakan lemnya ya dengan stik es krim supaya hasilnya lebih rapi dan lebih cantik. Kita bisa menggunakan tusuk sate untuk menyusun kertas origami tadi. Kita susun satu persatu ya.
Dan tadaa, ini hasilnya. Gampang banget kan? Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.